Halo teman-teman, bergabung lagi di channel disablon.com. Informasi seputar sablon, digital print, dan percetakan. Jangan lupa sekali lagi di subscribe dulu. Diklik subscribe untuk berlangganan channel kami. Kali ini saya akan berbagi tentang Print Mug Sublimasi. Nah ini, kebetulan saya dapat pesanan 40 piece, harus besok pagi jadi. Ini 40 piece, besok pagi harus jadi. Jadi lembur ini. Jadi saya dapat pesanan Mug, kaos 40 piece, dan gantungan kunci akrilik. Pesanan masuk hari Jumat malam. Jumat malam, minggu pagi mau dipakai, jadi kita kerja hari Sabtu. Jadi kaos dan gantungan kunci udah bisa selesai sehari, karena hari Sabtu kaos polo Sambarara tutup jam 4. Jadi saya harus lembur sendiri untuk menyelesaikan mugnya 40 piece. Dan yang dibutuhkan adalah mug coating ini. Mugnya udah di coating khusus, jadi mug yang bisa disublim itu mug yang udah di coating. Kalau mug biasa nggak bisa disublim, tintanya nggak mau nempel. Ini harga mugnya per piece-nya kisaran 9.500 untuk mugnya. Kemudian kita butuh cetakan dengan tinta sublim. Kertas yang saya pakai ini kertas sublim biar hasilnya maksimal. Sebenarnya bisa pakai kertas HVS atau kertas inkjet, tapi kalau dibandingkan dengan kertas sublim yang asli ini, hasil cetakan di mug lebih bagus dengan tinta sublim. Warna yang nempel bisa maksimal, jadi di kertasnya itu warnanya bisa hilang maksimal. Kemudian ada mesin mug, mesin press mug. Saya pakai 2 press biar lebih cepat. Harga mesin pressnya itu saat ini kisaran Rp1.250.000. Prosesnya per mug ini sekitar 3 menit. Per mug 3 menit. Suhu yang dibutuhkan 170 derajat. 170 derajat selama 3 menit. Kita panasi dulu. Kita tempel lagi. Setelah dipotong, 1A4 ini bisa muat untuk 3 mug. Di print mirror, jadi harus mirror. Kemudian ditempel di mug, jangan kebalik posisinya. Sambil nunggu mesinnya panas, kita tempel kertasnya dulu. Pangsa pasar mug ini biasanya untuk kado ulang tahun, kado pernikahan. Harga jualnya kalau 40 piece saya jual 17-17,5, tergantung konsumennya nawar apa enggak. 17-17,5 untuk 40 piece cuma mugnya, jadi tidak ada, belum termasuk kardus packing satuan. Untuk harga satuan dijual kisaran 20.000-25.000. Atau buat souvenir ulang tahun, jadi kalau ada anak yang ulang tahun, teman-temannya yang datang itu dikasih mug, biasanya gitu. Kalau ini merchandise bisnis MLM ini. Ganesh ini sepertinya merchandise bisnis MLM. Nah ini sudah panas, kita masukkan ke mesin. Estimasi modal untuk usaha paket mug ini ditambah mesin printer sublim itu, dua kalau baru Epson sekitar 2.500.000.
Tapi mesin print sublim itu bisa dipakai banyak macamnya, enggak cuma muk. Jadi sublim itu enggak cuma muk. Dua setengah ditambah ini satu setengah lah, berarti 4 juta. Udah, kalau udah punya komputer berarti modal 4 juta. Udah bisa memulai usaha muk. Prosesnya juga sangat mudah sekali. Di tutorial saya yang lain, print sublim bisa untuk buat label baju di pita satin. Jadi bisa untuk usaha juga, bisa untuk sendiri. Karena untuk label pita satin itu kebanyakan orang pesan harus banyak. Jadi kita bisa melayani yang mau pesan sedikit. Kita cari celah di situ. Cuma saya sendiri enggak melayani ya. Enggak melayani pembuatan label. Kita tunggu kurang lebih ini tadi 3 menit. Orderan muk paling banyak saya pernah sampai 4.000 piece. 4.000 piece untuk acara event organizer. Jadi yang pesan event organizer, dia punya acara pakai souvenir Tablik Akbar Polri. Itu sampai 4.000 piece. Kita proses cuma dalam waktu 10 hari. Kurang dari 10 hari pakai 3 mesin waktu itu. 3 mesin 4.000 piece. Nah, alarmnya udah bunyi, berarti udah selesai. Kita lihat untuk press muk, area sininya Pak sangat panas ya, 170 derajat. Cuma gagangnya ini tidak panas, jadi aman. Kalau pegang gagang aman. Tapi kalau pakai mesin sublim yang besar kemarin, mesin sublim casing, itu dijamin panas semua. Nah, ini udah jadi, cuma 3 menit. Kita masukkan lagi yang sudah ditempel. Jadi 3 menit bisa selesai 2 piece. Untuk 40 piece berarti cuma butuh waktu setengah jam sudah selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya akan melanjutkan kerjaan ini. Sekali lagi jangan lupa klik like, share, and subscribe. Salam kreativitas di sablon.com.